Tapi lu pernah ditinggal nikah gak? Sering. Ini yang bikin lu malas. Enggak juga, gue happy kok. Kalau orang, maksudnya yang pernah sama gue, deket sama gue atau pernah pacaran sama gue terus dia nikah, gue happy lah malah. Masa saya? Sumpah. Berarti berarti dia lebih happy sama dia daripada sama gue gitu. Tapi lu gak pernah ini ya, terpukul di dalam sebuah hubungan terus lu ditinggal nikah? Kan jujur, maksud gue ditinggal nikahnya kan kagak, yaudah kita udahan besok. Lah aku udah nikah, udah nikah. Gitu dong. Gue pernah anjir. 3 bulan kemudian. Ya itu kan 3 bulan kemudian. Maksud gue kalau 3 bulan menurut gue itu udah jarak yang udah ideal buat, oh ya udah deh gue legowo itu lah. Itu ideal, cepet tuh ngelupain. Iya. Ya mau ngapain lagi bro.